Halo, assalamualaikum sahabat Viral News, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kita kali ini, Viral News akan berbagi tips untuk mengobati sakit mah hanya dengan bahan-bahan alami yang ada di sekeliling kita. Rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung dapat mengganggu aktivitas normal. Bahkan makan pun menjadi tidak nyaman, sehingga penyakit ini harus segera diobati agar tidak semakin parah. Salah satu obat alami untuk mengobati sakit mah yaitu pepaya muda. Enzim papain dalam pepaya muda dapat membantu melancarkan pencernaan dan meredam asam lambung. Enzim dan serat dalam pepaya dapat mengurangi gejala asam lambung naik, seperti sensasi panas di dada atau heartburn, sehingga terbukti efektif untuk mengobati sakit mah. Adapun cara membuat obat herbal ini cukup mudah. Sobat hanya perlu menyiapkan pepaya muda dan air. Cara pembuatannya pun juga tidak kalah mudahnya. Yang pertama, siapkan pepaya muda yang sudah dibersihkan lalu potong-potong. Yang kedua, kemudian rebus dalam air, termasuk biji dan semuanya, dan biarkan selama 2 hari. Yang ketiga, setelah itu saring cairannya dan minum setengah gelas. Lakukan ini 2 kali dalam sehari. Nah, demikian tips herbal cara mengobati sakit mah dengan pepaya muda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video Viral News selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.